Berbekalkan tanah pertanian yang subur, pelbagai inisiatif SDC bertujuan membangunkan Sabah sebagai pusat perdagangan produk pertanian utama di Asia menjelang 2025. Dengan sumber bahan mentah yang kaya dan berguna seperti biodiversity dan bala, industri perhiliran Sabah adalah penting untuk menghasilkan produk bernilai tinggi seperti oleokimia, fitonutrien, pulpa dan kertas, produk pharmaceutical organik dan lain-lain. Salah satu projek utama SDC ialah kelompok industri minyak sawit Sabah yang bukan sahaja menyediakan peluang pelaburan tetapi dilaksanakan dengan konsep lokasi bersama yang menggalakkan perkongsian pengetahuan, penjimatan kos serta peningkatan inovasi produk dan memberi akses kepada modal insan. Tanaman baru yang dirancang untuk diusahakan termasuk Jetrova, Roselle dan Kenaf dengan menggunakan bioteknologi. Sektor pertanian boleh meraih hasil tanaman yang lebih besar dan memanfaatkan pembangunan produk baru. Presiden Agro Industri Sabah akan membuka peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk melibatkan diri dalam industri pertanian. Manakala, Pusat Pertenakan Bersepadu Keningau akan meningkatkan faedah sektor ternakan. Potensi subsektor perikanan akan diusahakan melalui Pusat Aquaculture Marine Negara. Inisiatif lain SDC termasuk program peneraju pembuatan IKS yang membolehkan IKS memainkan peranan penting dalam ekonomi dengan menceburi sektor bernilai tinggi seperti minyak dan gas dan biojisim. Beberapa pelabuhan dan lapangan terbang menawarkan kesalinghubungan dan akses yang efisien ke Sabah. Pelabuhan bertaraf dunia, Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar bakal meningkatkan kemudahan logistik bagi perdagangan dan Zon Bebas Sepanggar akan menggalakkan pembukaan kemudahan pembuatan dan pusat pengedaran. Terminal Pertukaran Perdagangan Bersepadu Sandakan adalah sebuah projek yang dapat memanfaatkan potensi Sandakan sebagai sebuah pusat perdagangan serantau. Melalui SDC, infrastruktur negeri akan dibangunkan secara mesra alam, manakala hak pendidikan Sandakan ialah salah satu projek utama yang akan memajukan modal insan. Sabah menerusi visi dan misi SDC bersedia merintis jalan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi besar negeri ini. Para pelabur boleh mendapatkan pakej insentif yang menarik yang kini sedang dirangka berasaskan keperluan sektor tertentu. Tambahan pula, sebuah pihak berkuasa sehenti akan memastikan pelabur mempunyai satu pusat perhubungan. Semua rakyat Malaysia di Sabah berkongsi satu matlamat untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Koridor Pembangunan Sabah akan membantu kita untuk mencapainya. Sebenarnya, pembangunan koridor negeri Sabah ini adalah satu pendekatan yang kita ambil yang akan benar-benar berkesan dalam pembangunannya, dan saya percaya Negeri Sabah, Kerajaan Barisan Negeri Sabah akan memberi segala sokongan bagi kejayaannya dan bagi Kerajaan Persekutuan
saya akan jamin, saya beri jaminan bahwa kami akan memberi sokongan sepenuhnya kepada pembangunan koridor di negeri Sabah ini. Maka dengan itu, untuk memastikan kemajuan, saya menyuruh rakyat memberi sokongan. Jangan-jangan ada sebarang keraguan. Ini bukan satu rancangan hanya nak bagi rakyat Sabah ini sonok-sonok saja. Ini adalah satu rancangan yang serius. Sebab saya mengakui bahawa Sabah ada sebuah negeri yang potensi untuk maju, untuk berjaya dan untuk memberi nikmat yang lebih banyak kepada rakyat. Ada. Inilah titik permulaan masa depan yang cerah. Kami mengalun-alunkan anda ke koridor pembangunan Sabah.